بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa menghadiri salah satu di antara taman-taman surga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati. Rata-rata dari kita menilai kesuksesan itu dengan harta. Dengan apa? Harta. Orang itu sukses kalau rumahnya sudah tingkat kendaraannya roda empat, istrinya. Anaknya banyak, tanahnya luas, usahanya maju. Rata-rata dari kita itu menilai kesuksesan dari materi atau harta. Padahal, kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan temukan bahwa sukses itu bukan diukur dari harta. Tapi sukses itu diukur manakala kita bisa masuk surga. Kenapa? Manakala kita bisa masuk surga. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 185. Surat apa? Ali Imran ayat pintar 185 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz yang artinya barang siapa selamat dari neraka napa selamat dari neraka Dan dimasukkan ke dalam surga. Dialah orang yang sukses. Berarti, ukuran sukses itu bukan rumah mewah, mobil banyak, perusahaan besar. Ukuran sukses itu, kalau kita bisa masuk surga. Syukur-syukur yang bisa masuk surga itu enggak cuma sendirian. Lebih sukses lagi kalau yang masuk surga bersama dengan keluarga. Alias ramane mlebu surga. Biunge mlebu surga, anake mlebu surga, putune mlebu surga embaeh melebu surga. Ini baru sukses yang sejati. Sekeluarga masuk surga. Karena ada orang masuk surga, dewekan. Dewekan ke maksudnya. Ramane melebu surga, biyunge ora. Ramane biyunge melebu surga, anake, Orang anak yang melebihi surga putune orang sukses yang sebenar-benarnya adalah ketika satu keluarga sampai anak cucunya itu semuanya masuk surga gampang nopo angel angel nopo gampang gampang nopo sulit <laughs> sulit tapi sesuatu yang sulit itu akan terasa ringan kalau kita bekerja sama. Mimbar niki abot napa no mboten? Abot napa no mboten? Nek dijunjung dewek Nek dijunjung uang sepuluh, enteng. Kenapa? Karena kerja sama. Ya. Sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit. Kalau dikerjakan bersama-sama, maka yang berat akan terasa ringan, yang sulit akan terasa mudah. Bagaimana supaya kita bisa satu keluarga masuk surga? Semuanya, ya, perlu gotong royong. Gotong royong itu bukan cuma dalam bikin jembatan. Gotong royong itu bukan cuma bersih-bersih selokan. Gotong royong itu bukan cuma bedah umat. Termasuk mencari surga juga butuh gotong royong. Bagaimana caranya gotong royong sekeluarga suami istri supaya bisa mendapatkan surga? Satu. Kenapa? Satu saling memahami kelebihan dan kekurangan. Jadi gotong royong dalam rumah tangga wonten sekawan. Nomor setunggal saling memahami nopo kelebihan dan kekurangan. Nomor kali saling menunaikan hak dan kewajiban. Nopo nomor kali saling menunaikan hak dan kewajiban. Nomor tiga saling bantu membantu. Nomor tiga, saling bantu membantu. Nomor sekawan, saling menasehati. Wonten pinten? Nomor setunggal napa? Saling memahami kelebihan dan kekurangan. Nomor kali? Saling menunaikan hak dan kewajiban. Nomor sekawan, saling bantu membantu. Nomor sekawan, eh nomor tiga, nomor sekawan, saling menasehati. Yang pertama, saling memahami kelebihan dan kekurangan. Tidak ada manusia biasa di dunia ini yang sempurna. Setiap manusia itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Sesempurna apapun manusia biasa, pasti dia punya kekurangan. Ibu-ibu, dulu ketika belum nikah, ketika belum nikah, esi perawan, mien, tahun binten bu suwe saya yakin ibu-ibu itu punya gambaran punya cita-cita muga-muga bojoku ngemben siji napa bu ganteng nah, nomor loro napa bu apa apa? Kaya, oh kaya, siji ganteng, nomor loro kaya, nomor tiga setia, nomor sekawan soleh, soleh nomor papat, soleh keri dewek, sing penting ganteng suki. Nama mau suki, Ganteng, setia, soleh. Saya tanya bu, bu jeneng jenengan sandi katus niku, sesuai cita-cita nomor beren, jujur mawon bu, sesuai nomor beren, sesuai, sing sesuai, sing ora ya, ora. Ini kenyataan. Bapak-bapak juga sama. Dulu ketika belum nikah. Itu kan cita-citanya ingin mendapatkan istri yang soleha, masya Allah. Beda. <laughs> nomor kali nomor? Ayu. Nomor tiga? Nerima. Nomor papat? Apa? pinter masak ya. Pertanyaannya apakah cita-cita itu semuanya tercapai? Separo ada yang separo 50 persen, ada yang separo 60 persen, ada yang separo negur 10 persen. Tapi ini sudah kejadian. Sudah kejadian. Anda merasa puas atau tidak puas, ya gue bojomu. Itulah suamimu dan itulah istrimu. Maka tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau kita memikirkan kekurangan. Seharusnya kalau kita ingin rumah tangga kita harmonis. Kalau kita ingin kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sing akeh syukure. Akeh syukure niku kepripun? Banyak syukur itu bagaimana? Ketika kita melihat istri kita punya kekurangan insya Allah di balik kekurangan itu ada kelebihan. Ibu-ibu juga sama. Ketika ibu-ibu melihat suaminya punya kekurangan, insya Allah di balik kekurangan itu juga ada kelebihan. Misalnya. Bapak-bapak melihat istrinya, ya Allah, bojoku dening ora pinter, masak. Bisa nekur masak banyu. Gue besat. <tuk> Istri punya keku, kekurangan. Toba dicari kelebihannya. Apa kelebihannya? Pinter dandan badannya. Orang pinter masak tapi pinter dandan. Kelebihan atau bukan? Kelebihan. Ternyata istrinya ini bukan orang kaya. Bukan orang kaya. Kekurangan. Eh dicari-cari ternyata punya kelebihan. Apa kelebihannya? Subur. Kenapa? Subur. Subur gue maksudnya apa? Nah, itu lemu. <laughs> subur itu maksudnya mudah punya keturunan. Coba lihat, ada orang masya Allah kaya, tapi masya Allah Allah takdirkan tidak punya ketu keturunan. Sedih no pembuatan, sedih. Ini yang dinasehatkan oleh Rasul SAW. Salah satu kunci supaya rumah tangga itu sukses adalah tidak melulu melihat kekurangan. Rasulullah SAW mengendiko dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, La yafraq مؤمن مؤمنة. Tidak boleh suami itu membenci total istrinya. Tidak boleh. Kenapa? Inkariha minha khulukon rodiya minha akhar. Kalau ada sesuatu yang enggak pas, ada kekurangan dari istrinya, pasti istrinya itu punya kelebihan. Kalau kita cuma selalu melihat kekurangan, 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 yakin pasti tidak akan bersyukur. Selalu membanding-bandingkan dengan istrinya orang lain. Ya bu, jadi orang kaya kaya artis kayak artis kue lobo nontonnya sinetron sih Ya. Yang namanya artis ketika tampil di layar televisi, kue kan anu settingan, nopo settingan, direkayasa sesuai dengan skena Rio. Tapi apakah sebenarnya seperti itu? Ya mbo. Coba jenengan dengar berita-berita tentang perceraian antara artis dengan artis kawin cerai rebutan gono gini ngesuk kawin maning cerai maning rebutan gono gini itu kenyataannya ya. kalau misalnya kita ini sering membanding-bandingkan sulit syukur eh? Sama juga ketika istri melihat siapa? Suami. Tadi kan suami melihat istri. Istri melihat suami juga seperti itu. Aduh Jan, dening bojoku orang ganteng ya. Karena jenengan bandingkan dengan bintang film. Bintang film gue sebetulnya kerjanya dengan kaca terus. Ya. Ngaca, terus, pupuran terus. Apa jenengan mau suaminya kayak gitu? orang ngode kurpupuran bae. apa bintang film lanang -lana pupuran. Ya iyalah. Ya. Ada tukang ininya khusus, tukang apa jenenge? Make up khusus, ya. Ya Ketika kita melihat ya Allah, suami saya ini punya kekurangan. Kekurangannya kurang ganteng. Coba dicari kelebihannya. Apa kelebihannya? Setia. kelebihannya apa? Setia. Orang asing gelem. <silence> Daripada jenengan punya suami gandeng tapi di pelirak-pelirik sama wanita lain. Cemburu nopo mboten, Bu? Hah, mboten? Astagfirullah. <silence> Kepriwe sih. Bojone jenengan dipilih pelirik sama orang lain masa orang cemburu. Kesenangan bapak kayak -kaya. gitu. Cemburu banten bu. Baleni mani. Cemburu bu, cemburu. Masa orang cemburu. Harus cemburu. Masa suaminya di tertariki wanita lain tertarik suami, sama suami jenengan nggak cemburu ya cemburu ya harus cemburu ya. tidak boleh tidak cemburu ya. tapi cemburu yang wajar ya. cemburu yang wajar ini yang pertama yang pertama kuncinya kita bisa masuk surga sekeluarga adalah saling memahami kelebihan, kekurangan. Kalau tidak, maka ancamannya neraka. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Uritun Nara, Aku pernah diajak melihat isinya neraka. Rasulullah SAW pernah diajak melihat nopo isinya neraka. Faida aksaru ahli nisa Ternyata kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Kenapa? Ada sebabnya. Yakfurna. Karena para wanita itu kurang syukur. Tidak berterima kasih. Kepada siapa? Kepada suami. Diwai sepuluh ewu kurang diwai seketewu kurang diwai satu sewu kurang kue jenengane kurang syukur selalu melihat kekurangan berapa jadi penghasilannya semene kayak jajal kayak tangga nih penghasilannya kan oke kurtan datangan cek, cek 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 keluar lo bapak kerja seharian genjot becak kuroli ini selalu melihat keku kekurangan. Ya, ini adalah yang pertama saling me, memahami kelebihan dan kekurangan. Nomor kali, Nobo? Saling menunaikan hak dan kewajiban. Suami punya hak. Juga punya kewajiban, istri punya hak, juga punya kewajiban. Rata-rata orang itu lebih suka minta hak, melupakan kewajiban. Rata-rata seperti itu, dan ini termasuk kecurangan. Allah turunkan satu surat penuh isinya mencela orang-orang yang curang surat nopo al mutaffifin wailul lil mutaffifin celaka orang yang curang orang yang curang adalah orang yang menunaikan minta hak lupa nopo kewajiban Apakah suami punya kewajiban? Apakah istri punya kewajiban? Punya, Selain punya kewajiban juga punya hak. Contoh misalnya kewajibannya suami kepada istrinya adalah sandang, terus apa? pangan, terus papan. Memberikan nafkah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih, ala wa haquhunna alaikum kewajiban suami kepada istri antuh sinu ilaihinna fi kiswatihinna wa memberikan pakaian sandang yang layak dan memberi makanan yang layak layak kue kepripun layak kue apa mesti daging terus atau ati terus makan ati Yeah. Yang namanya layak itu adalah sesuai dengan kemampuan suami dan sesuai dengan keumuman keluarga istri. Jadi, dahulu, ketika Jenengan belum menikah dengan istri Jenengan, istri Jenengan kan masih berada di dalam tanggung jawab siapa? Orang tuanya, Mien dahulu sama orang tuanya dikasih makan apa? Nopo bu? Ayam. Makan jenengan suami ngasihnya ya ayam. Nek mampu. Nek orang mampu mampu tempe ya. Tempe. Ya. Ini namanya memberi nafkah. Istri juga sebagaimana dia punya hak, dia juga punya kewa, kewajiban. Kewajibannya istri antara lain adalah mentaati perintahnya suami. Selama perintahnya tidak melanggar agama. Apa contohnya perintahnya suami kepada istri? Tuh. KWK kan? Kopi. Pribun Bu, gih nama badan, Alhamdulillah, itu namanya taat kepada suami dan ini bisa mengantarkan kepada surga. Ustaz masa nggawe kopi mengantarkan surga, lu ya temenan. ya. Yeah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau seorang wanita rajin salat lima waktu, wa shomat syahraha, puasa Ramadane pepek, wa farjaha dan menjaga kehormatannya. Apalagi ketika suaminya lagi tidak di rumah. Apalagi ketika suami tidak di rumah, menjaga kehormatannya. Orang pelirak Lirik. Yang keempat apa? Wa ato'at Mentaati suaminya. Syaratnya wanita sekawan. Kilalaha. Nanti pada hari kiamat akan dikatakan kepada wanita tersebut. Udkhulil jannata min ayyi jannati syi'ti. Silahkan masuk surga lewat pintu manapun. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih. Dinyatakan Hasan oleh Syakir Al-Bani syaratnya wonten sekawan. Yang pertama sholat lima waktu, puasa nopo, Ramadan, menjaga kehormatan. Nomor sekawan nopo, mentaati suami. Berarti nek syaratnya wonten sing kurang, ora sida, ora sida apa? Lebih surga. Saya pernah subhanallah eh, kedatangan seorang suami, kedatangan seorang suami dia mengeluhkan istrinya. Ustadz, istri saya ini, masya Allah, rajin banget ngaji. Rajin ngaji. Oh, bagus, masya Allah. Ada pengajian di mana-mana ikut, masya Allah, bagus. Terus kenapa? Sayangnya Ustadz, istri saya kue kon gelem, Apa? Kon ngubayu Cucian itu di kamar mandi numpuk nanti mabuk. Akhirnya saya yang nyuci. Terus apalagi kalau saya sakit ustad Ditinggal ngaji nang bojone. Ya Allah. Kisi kepriwe ngajine nang Mungkin wanita itu menganggap yang namanya ibadah gue kur ngaji. Panjenengan melayani suami, mencuci pakaiannya suami, merawat suami, itu ibadah no pembuatan. Ibadah. Jadi yang jenengan kadang-kadang terasa berat, kesel, ngombai, mepe, apa maning? Nyetrika, masak, nyapu, ngepel, apa mana? Momong bocah, kesel, kesel. Itu surga bu, Gak? Itu salah satu syarat masuk surga. Seandainya kita jalani itu dengan keyakinan bahwa ini akan mengantarkan kepada surga. Sesuatu yang berat itu akan terasa ringan. Maka saya tidak mau setelah ini ada ibu-ibu disuruh bikin kopi sama bapaknya. Jawabnya apa? Kawet dewek. dewek. Banyu wisana sing panas. Kopi wis genah, gula wis ana, gelas wis diasa-asa gawe dewek kenapa sih yeah. manja temen astagfirullah <tik> wonten apa sing kata sing kados niku <tik> <tik> wonten Bu kata astagfirullahalazim tiange pun di tiange <tik> <tik> Ya, nek wis ngaji mboten pareng kados niku Ini yang kedua. Apa yang kedua? Saling menunaikan hak dan kewajiban. Yang ketiga, saling bantu membantu. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi kita sudah belajar, suami punya kewajiban, istri juga punya kewajiban. Tapi bukan berarti Ketika kita tahu, suami tahu ini kewajibannya istri, bukan berarti kemudian suami ini cuek. Cuek niku kenapa? Cuek itu orang peduli. Bukan. Ketika istri tahu ini kewajibannya suami, bukan berarti istri itu cuek. Tidak. Kalau ingin rumah tangga harmonis, Ingin rumah tangga tenang, ingin rumah tangga rukun, walaupun sudah tahu ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, harus tetap saling bantu mem membantu. Contohlah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya oleh seorang tabiin Ma yafa'alur Rasul alaihi wasallam idza kana indaki? Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sedang di rumah? Apa jawaban dari Aisyah? Kana mihnati ahlihi. Rasulullah sallallahu kalau di rumah itu biasa membantu pekerjaan istrinya pekerjaan istri tadi kita sudah lihat ada bahan, ada nyuci, ada nopo, ngepel, ada nyapu, ada masak. Suami yang teladan adalah suami yang membantu pekerjaan istri. Bu, kalau panjenengan lagi goreng kerupuk, suami bantu nggak bu? Bantu apa? No, goreng bu? Goreng kerupuk orang rampung-rampung, tong terus ternyata dimakan oleh suami ya. bantu ya sing sijinya kel ciri sing sijinya kel mudu nyabel bareng indah atau tidak indah suami jangan mengatakan nyung tulis lebih kesel hmm. kerja nung ke takkan nunguma bantu maning saya tanya jenengan pak sama kanjeng Rasul itu sibuk siapa toh? Sibuk siapa Jajal? Sibuk Rasul. SAW Istri jenengan kan satu mbok. Pada kayak nyong Istri Rasul banyak. Ya. Istri Rasulullah SAW banyak. Istri kita cuma satu sibuk sama Jajal? Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW yang dipikirkan itu bukan cuma rumahnya saja. Tapi beliau juga seorang kepala Negara, ya, kalau istilah sekarang, nobo, presiden, beliau juga seorang panglima perang, beliau juga seorang hakim. Kalau ada masalah apa-apa yang menjadi hakim, siapa? Rasulullah SAW, jadi Rasulullah SAW itu super sibuk, lebih sibuk dari kita. Terus alasannya apa? Alasannya bebeh, betul, lagi sibuk, ya, sibuk apa? Facebookan. WAN nonton bal-balan itu bukan kesibukan yang kemudian membuat kita menjadi tidak membantu pekerjaan istri kita istri juga sama ketika melihat suaminya sibuk pak apa yang bisa dibantu senang atau tidak pak digituin sama istri Alhamdulillah ki bu pijati baik ya <laughs> nah, sambil ngetik, sambil dipijetik. Ini adalah yang keberapa? Ketiga, yang terakhir saling menasehati. Perhatikan saling, berarti sing menasehati. Orakur suami Bismillah yang berhak menasehati bukan cuma suami, termasuk juga istri. Kenapa kok istri berhak menasihati suami? Karena yang mungkin salah bukan cuma istri, suami juga mungkin salah. Mungkin atau tidak? Mungkin. Darani wo arrijalu qawwamuna ala nisa laki-laki itu pemimpinnya wanita. Orang mungkin salah, jere sapa Malah pemimpin oke? Okay? salah. Ya. Yeah. Jadi yang berhak menasehati bukan cuma suami, istri juga berhak. Bahkan bukan cuma istri, anak pun berhak menasehati orang tuanya. Tapi tentunya dengan cara yang baik. Makanya Rasulullah SAW pesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinyatakan Hasan oleh Syekh Al Albani, al ala wastausu bin nisa'i khairan kisah ada apa Kis negeri sudah masuk atau belum belum kalau sudah masuk kasih tahu nisa'i khairan hendaklah kalian berwasiat yang baik kepada istri istri kalian jadi kalau nyampaikan nasihat, nasihat nyampaikan dengan cara yang baik ya Di antara cara yang baik dalam menyampaikan nasihat adalah melihat situasi dan kondisi Bapak-bapak baru pulang kerja panas-panas, sumuk-sumuk, kesel-kesel, kencot-kencot, ngantuk-ngantuk, tahu-tahu langsung. Ini Pak, ini tak nasihati. Kira-kira gimana, Pak? Ya jengkel, ya. Sama juga ketika akan melihat ketika akan menasehati istri, lihat kondisi istri. Istri lagi capek atau tidak? Kadang-kadang istri sedang datang bulan. Orang datang bulan itu sensi. Apa sensi? Sensitif, ya. Gampang tersinggung. Karena memang sedang labil, sedang labil emosinya. Tubuhnya sedang enggak enak, sedang rasanya enggak karu-karuan. Tahu enggak ini Bu, -bu nasihatin ini? Ya. Duduk yang rapi taruh tangan di atas meja. kayak <laughs> bocah Lihat situasi dan kondisi. Kemudian pilih bahasa yang baik, yang tidak menyinggung perasaan dengan penuh kehalusan, syukur-syukur sambil diajak makan di mana gitu ya. Nyate bareng, nek ana duwite. ya, atau sambil piknik nggak punya duit ya piknik mengendi, mengsawah ya. lihat hijau-hijauan sampaikan nasihat, masya Allah so sweet ya. ini empat ya apa yang pertama tadi saling memahami kelebihan dan kekurangan nomor kali saling menunaikan hak dan kewajiban nomor tiga saling bantu membantu nomor sekawan saling nasehat menasehati ada pertanyaan monggo kalau enggak kita tutup pengajian bar maghrib nanti saya gue penak ora kesuen orang ngantuki bar langsung turu ngesuk subuhane mboten telat pengajian lah buwe jam 11 bengi bubare jam Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.